Pemirsa, dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76, komunitas petualang alam pesisir Jepara mengibarkan bendera raksasa di lepas pantai Pesajen Jepara, Jawa Tengah. Pelaksanaan pengibaran bendera berlangsung hikmat dan dengan protokol kesehatan yang ketat. Bendera raksasa dengan ukuran 7x6 meter dikibarkan di lepas pantai Pesajen Jepara, Jawa Tengah. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-76, sekaligus mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur dalam memperjuangkan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Ketua Panitia Farid Rahman menjelaskan kegiatan ini merupakan kegiatan tahunan dan ini adalah kegiatan yang ketujuh kalinya. Pengambilan tema bendera dengan ukuran 7x6 meter dimaksudkan sesuai dengan tema HUT RI ke-76 di tahun 2021 ini. Dalam rangka untuk menyambut hari HUT kemerdekaan 76 dan mengenang para jasa pahlawan yang sudah memperjuangkan negara ini. Harapannya apa Mas dengan ke-11? Peringatan ke-11? Harapannya untuk bisa mensyukuri dan mengenang jasa para pahlawan kita sebagai regenerasi negara ini dan pemuda-pemudi harus bisa mengenang jasa-jasa para pahlawan. Upacara pengibaran bendera ini berlangsung sederhana dengan penuh hikmat serta dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Bendera merah putih ini akan terus berkibar hingga 31 Agustus sesuai dengan anjuran dari pemerintah. Dari Jepara, Jawa Tengah, Dedi Setiawan, Kontributor Nusantara TV melaporkan.